apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih. Dikenang sampai sekarang namanya, bahkan namanya sempat diabadikan, dijadikan yayasan gedung untuk pelatihan di kota tersebut. Apakah John tersebut menjuari juara satu di maraton itu? Tidak. John dikenang sampai sekarang finish pertama yang diikuti dengan ribuan orang dari berbagai negara, finish pertama dari negara lain. Bahkan John bisa dikenang karena John menyelesaikan sampai akhir finish, walaupun John di akhir Olimpiade menyelesaikan finish tersebut. John setelah bangku-bangku penonton kosong karena mereka sudah menganggap semua Olimpiade pelari sudah sampai, ternyata dengan gemetarnya panitia mengucapkan, ketika itu panitia berkata, mohon jangan meranjak dari kursi tersebut, kursi anak, karena masih ada satu pelari yang belum sampai dan sebentar lagi akan sampai. Siapakah dia? Benar, yaitu John Stephen Aquari. Mereka, John tersebut berlari walaupun terpaku-paku, sudah kecapean sampai sore hari, kakinya diperban karena dengan berita yang didapat
kaki sampai diperban di pertengahan kilometer. John terjatuh dan ditabrak oleh salah satu pelari dari maraton tersebut. John dengan terbang dengan semangatnya ingin menyelesaikan dengan tepukan dan dengan semangat ribuan yang masih ada di tempat penonton tersebut. John melakukan dengan maksimal sehingga John dalam menit yang sudah ditentukan John bisa sampai di garis finish walaupun John tidak menjadi juara 1 dan 2. Bahkan John sama media sosial ditanyakan, kenapa Anda kok tidak menyerah? Dengan pantang menjalannya dan dengan tegas John menjawab, saya diutus oleh negara saya ke sini jauh-jauh datang bukan untuk menjuarai juara satu, tapi saya diutus untuk negara saya di sini untuk menyelesaikan olimpiade ini dan berusaha menjadi sejarah dunia. Terbukti sekarang nama John sudah mendunia dan menjadi lambang di Tanzania. Gedung pelatihan yang ada di Tanzania dikenang nama John. Apakah yang bisa dipetik dari kisah John Steven Akwari ini? Dalam kehidupan kita untuk menjadi sejarah dan kita menitipkan ketika kita tiada di dunia ini bukan karena menjadi yang terbaik dan bukan karena kita menjadi orang yang nomor satu, bukan kita yang punya pangkat tinggi. Untuk menitipkan nama sejarah di dalam negeri kita yaitu menjadi yang terbaik, yaitu kita harus menyelesaikan apa yang kita sudah mulai dan kita memberikan inspirasi pada semua orang kelak bisa menjadi jiwa yang berbakti dan bisa dikenang walaupun kita tiada. Mungkin itu saja dari saya. Salam Sinta Hunter Indonesia.